Ketua Asosiasi Tirta Abadi Kabupaten Cilacap bersama BPD Desa Wringin Harjo dibantu pengusaha rumah makan Putra Wringin lakukan pencegahan penyebaran virus corona dengan menggunakan motor roda 3 agar dapat menjangkau ke pelosok terpencil. Berbagai cara dan upaya mencegah pandemi virus COVID-19 yang dilakukan oleh masyarakat, mulai dari menjaga kebersihan tubuh dengan cuci tangan setelah bepergian, hingga berdiam diri di rumah. Hal tersebut juga dilakukan oleh Ketua Asosiasi Tirta Abadi Kabupaten Cilacap bersama rekan. Berinisiatif mencegah penyebaran virus COVID-19 di Desa Wringin Harjo, khususnya Dusun Sindeh. Penyemprotan disinfektan ke seluruh Dusun Sindeh dan sekitarnya menggunakan motor roda 3 agar mampu menjangkau ke daerah pelosok-pelosok terpencil. Penyemprotan kali ini dikhususkan untuk jalan maupun ruas jalan sepanjang hampir 5 km. Penyemprotan disinfektan di Desa Wringin Harjo rutin dilakukan untuk menghalau virus COVID-19 sehingga masyarakat merasa tenang. Sebuah pencegahan virus corona yang COVID-19 yang wabahnya menyebar di Kabupaten Cilacap, kami selaku Ketua Asosiasi Tirta Abadi Kabupaten Cilacap mengajak kepada rekan-rekan atau teman-teman BPSPAM di tingkat desa, Badan Pengelola Sarana Air Minum dan Air Bersih untuk ikut serta berpartisipasi melakukan sebuah pencegahan virus corona tersebut. Kegiatan ini sesuai dengan himbauan pemerintah, baik pemerintah desa maupun kabupaten maupun pusat, nanti akan terus kita lakukan selama himbauan ini masih diberlakukan. Sementara itu, anggota BPD Desa Wringin Harjo sangat mengapresiasi kegiatan penyemprotan disinfektan di wilayahnya. Ia berterima kasih dan terbantu dengan sterilisasi yang telah dilakukan BPSPAM Tirto Manis serta pengusaha rumah makan Putra Wringin. Tanggapan dari kami sebagai selaku BPD, kami sangat mengucapkan banyak terima kasih kepada BPSPAM dan pemerintahan desa dan juga Ayam Goreng Putra Wringin yang telah mensupport kita untuk melaksanakan penyemprotan di Desa Wringin Harjo agar warga setempat tenang dan tidak resah terhadap adanya virus COVID-19. Harapan ke depan supaya pemerintahan desa lebih berapresiasi kepada BPSPAM terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan ini. Selain penyemprotan disinfektan di seluruh Dusun Sindeh, Ketua Asosiasi Tirta Abadi Kabupaten Cilacap mengajak kepada seluruh pengurus maupun anggota BPSPAM seluruh Kabupaten Cilacap untuk lebih aktif dalam pencegahan penyebaran virus COVID-19. Dari Dusun Sindeh, Wringin Harjo, Tim Seputar Cilacap memberitakan.